Empat parpol parlemen mendukung Prabowo sebagai bacapres di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo. Hasim mengatakan keempat partai tersebut ialah Gerindra, PKB, PAN dan Golkar. PKB sebagai rekan koalisi KIR pasti mendukung Prabowo meski mempersoalkan calon wapresnya. Mengenai PAN, Zulkifli Hasan cenderung mengarahkan dukungannya untuk Prabowo. Sementara itu, Hasim mengaku hadir saat elit Golkar nyatakan dukungan untuk Prabowo. Sebab, saat keluar dari diskusi, Airlangga dan kolega tersenyum bersama Prabowo. Bahkan, menurut Hasim, dukungan tersebut sudah tersampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!